Apa kabarnya? Apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa kalian semua lagi nih di Persib Update bersama saya Rina Sumati dan saya Gina Nugraha yang akan memberikan tiga informasi terkini tentang Persib Bandung. Apalagi kalau bukan di Persib Update. Timun Jawa. Gimana puasanya Timuners? Masih semangat? Aman, walaupun hati mungkin gak aman ya, karena kemarin-kemarin kita yeah, sempet... kemarin bisa, menangis, sempat... kemarin lusa sempat menangis, tapi masih ada kesempatan, masih ada semangatnya dan ini dia tiga informasi terkini tentang Persib Bandung. Nah berita pertama nih Kang Ginan hmm. itu berkaitan dengan dua pertandingan kemarin ya Persib Bandung yang seperti kita ketahui yes, ya sedang tidak harus, dalam performa terbaik yeah. mereka ya karena waktu hari Minggu tanggal 9 April 2023 kemarin hmm. Persib Bandung gagal merumput tiga poin dari Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena. Hmm. Karena Persita berhasil menang, membabat habis ya. lebih tepatnya. Apa mungkin Persita Tangerang menang ini apa karena susunya? Apa Indomie <laughs> aku nggak tahu <laughs> ya brand masuk. Ya, ya, ya. <laughs> ya karena ini. itu kali mungkin gizinya terpenuhi kali ya. <laughs> <laughs> <Karena> kita, <laughs> <laughs> Jadi di kemarin Bagus. itu di pertandingan itu kita tahu ya bahwa Persib Bandung kalah yes. dengan skor 0-4 dari Persita Tangerang hmm. dan uh, skor Persib Bandung di klasemen tidak berubah tetap 62 poin dan Akibatnya apa coba apa coba Persija Jakarta sehari setelahnya Aduh. itu kan bertanding melawan Dewa United dan mereka berhasil memenangkan pertandingan wow. dengan skor 1-0 berkat gol Hansamu yang hmm. di injury time 90 menit plus 7 eh, 7 7 menit 7 menit yeah. extra time. luar biasa luar biasa <laughs> dan luar biasa juga bisa mencetak yeah, 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 gol yeah. di menit-menit yeah, akhir yang menyelamatkan Persija Jakarta dari hasil imbang dan berkat Hansa Samuyama itu, walaupun hanya hmm. satu gol, tapi gol tersebut mampu membawa Persija Jakarta menyalip Persib Bandung di klasemen. Hingga saat ini, yang berarti selisihnya ada satu point, Persia poin, Persija Jakarta ada di posisi kedua dengan raihan 63 poin. Wow, tersebut. beda satu hmm. poin, berarti Persib Bandung ini masih bisa ber, uh, apa, mempunyai harapan ya, untuk bisa hmm. di posisi kedua Amin. ada harapan. Bisa juga ya tapi ya Bisa jadi an, uh, Secara hitung-hitungan hmm. ada ya hmm. Secara hitung-hitungan hmm. Tapi apakah semangat dari teman-teman nah. Persib Bandungnya masih ada atau enggak? Yes. Kita nggak tahu Kita nggak tahu ya Mudah-mudahan aja Persib Bandung Nanti kita akan bahas uh, di sesi kedua nih Iya ini Bahwa Persib Bandung akan menghadapi siapa Dan mudah-mudahan Persib Bandung bisa dan bertahan Dan seperti apa skenario-nya ya, ya Bisa bertahan bisa. juga Bisa memenangkan dan bisa uh, menyusul ya hmm. Untuk Persib Jakarta Kita tunggu Nah, seperti hmm. yang tadi kita singgung ya yes. bahwa apakah Persib Bandung secara hitung-hitungan masih bisa menyusul Persija Jakarta atau enggak? Kita bahas nih di jadwal berikutnya Persib yes. Bandung ya seperti apa. Nah, di pertandingan di atau di jadwal Liga 1 ke-34 ya. Minggu hmm. ke ini Persib Bandung bakal bertemu dengan Persikabo yaitu hari hari apa ya? Hari Sabtu. Hari hmm. Sabtu tanggal belas uh, April 2023 ini dan akan bertemu di Stadion Pakansari Bogor. Hmm. Nah, di sini Persib Bandung harus bisa setidaknya bisa menang lah ya, Harus persib harus, karena ini poinnya itu adalah selisih hanya satu poin aja yang persija jakarta ya, ya. gitu, jadi kalau misalnya persib bandung ini bisa memenangkan pertandingan, um, apa namanya, mau bawa pulang tiga poin, dia bakal menyusul persija jakarta. Kalau persija jakarta itu uh, apa namanya kalah itu bisa, tapi kalau misalnya ternyata persija uh, draw dan atau persib menang. bandung juga hmm. atau menang atau persib bandung draw hmm. itu ada kemungkinan memang Persija harus yang pokok yang di, di, di posisi kedua bias, ya. Iya. Persib Bandung akan kesulitan untuk bisa menyusulnya. Ini akan hal yang sulit sebenarnya. Ya, sulit sih. Sebabnya hmm. karena Persija Jakarta mungkin punya ambisi yes. untuk bisa mengejar Persib Bandung dari kemarin-kemarin hmm. kemarin ya. Karena yeah. posisi kedua cukup lama nih Persib Bandung tempatnya dan Persija Jakarta terus ada di bayang-bayang sebenarnya. Tapi ternyata um, emang hmm. ke mungkin keberuntungannya lagi berpihak juga dari ke Persija Jakarta ya makanya yeah. kemarin eh uh, pers ketika persib Bandung kalah persija Jakarta menang karena sebelum-sebelumnya nih kalau persib Bandung menang hmm. biasanya persija Jakarta menang ya, Biasanya besti banget ya. Iya biasanya kalau persib Bandung karena kalah persija tapi apa beberapa Jakarta beberapa ini enggak besti banget. Ya. Makanya skornya Kenapa, ya. tuh enggak pernah kejar-kejaran ya, tapi nempel. nempel tapi kemarin akhirnya bisa ya, tersalib kayak tersalip. gitu. Iya, sebenarnya kemarin persib Bandung juga melawan persija Tangerang tuh apa namanya ya? Uh, salah satunya kita tuh ingin berharap menang harusnya ya uh, biar, biar bisa jauh tapi mungkin up. yang namanya bola ya bola bundar yang menang. ya kan cuma ada tiga hasilnya. Iya, nah, kalau nggak kalah menang, kalah. draw oh, oh, ya mungkin Persib Bandung itu. harus bisa mengakui ke, uh, ketangguhan dari Persita Tangerang ya. Iya. Berarti ini harus berjuang keras nanti Luis Milla dan juga Persib Bandung ini bisa membawa kemenangan Iya ya, atau mungkin maksinya untuk yang oh, lagi ini berarti, sekarang iya, ini betul. maksudnya masih berjuang terus masih ada harapan untuk bisa mengalahkan Persikabo. Bisa membawa tiga poin, dan akhirnya bisa nyusul lagi bersih Jakarta. Iya, dan yang jauh lebih penting sebenarnya hmm. menurut aku nih bukan hanya harus menang ya tapi adalah gimana kita bisa melihat semangat semangat uh, para, para pemain, pemain Persib Bandung ya. ketika delapan karena mungkin hmm. banyak juga bobotoh yang komentar ya kemarin di Instagram Persib ini kemana nih semangat-semangatnya hey, para ya, pemain katanya kayak ya. gitu puasat kan udah buka puasat, <laughs> puasat, udah, <laughs> <malam>. <laughs> udah buka udah malam, hmm. kayak gitu iya hmm. yeah, jadi semoga terlepas apakah hasilnya akan menang hmm. atau kalah sebenarnya kalau misalnya mainnya bagus kita pun akan tetap Tersenyum sebenarnya karena terhibur dengan permainan yang oke terus juga Pemain-pemain uh, yang bisa uh, menunjukkan performa terbaik mereka, kayak gitu. Jadi, semoga ya bisa selain menang, eh, juga besok. bisa menunjukkan penampilan ya. yang terbaik ya, para pemain Persib Bandung. Amin. Semangat, Persib Bandung! Nah, kita masuk ke properti terakhir di Persib Update episode kali ini. Ada apa Reina? Nah, yang ketiga ini hmm. um, berkaitan sama salah satu striker hmm. uh, top scorer Persib Bandung hmm. sejauh ini yaitu David da Silva alias DDS. Iya, alias DDS ya. DDS ini sebagaimana kita ketahui hmm. adalah salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki oleh Persib Bandung hmm. sejauh ini kalau dilihat dari uh, produktivitas hmm. gol ya. Karena sepanjang musim 2022-2023 ini um, David da Silva berhasil mencetak sejauh ini sampai pekan ke-33 mm. kemarin itu sebanyak 23 gol. 23 ya, gol. Iya, dan berhasil melampaui uh, dua mm. seniornya yang sebelumnya memegang rekor rekor pencetak gol mm. terbanyak dalam satu musim mm. di Persib Bandung yaitu ada Sutiano Lamso di musim 9495 dan juga Sergio Van Dijk di musim mm. 2013. Dan uh, David da Silva ini Sebelumnya juga pernah menjadi top skor ya di Liga 1 kemarin-kemarin, hmm. tapi sekarang e, sudah tersusul hmm. oleh Matheus Pato, Matheus Pato dengan selisih dua gol. Hmm. Jadi Davida Silva mengatakan bahwa dirinya punya target yaitu untuk e, bisa ber, e, finish sebagai top skor di musim ini. Jadi masih punya satu pertandingan dan hmm. Davida Silva e, bertekad hmm. untuk bisa mencetak gol di pertandingan tersebut kayak yeah. gitu. Jadi e, kalau misalnya David da Silva at least bisa melampaui ininya Matias Pato berarti dia bisa finish sebagai top scorer seperti itu di musim ini berarti ya Iya di musim ini dan juga uh, sebenarnya di Persib Bandung hmm. belum ada lagi yang melampaui rekor dia sejauh wow. ini karena di tahun produktif banget berarti ya Iya karena sebelumnya Sotiono Sat Lamso dan juga hmm. Sergio Fandi kan. dan uh, sebelumnya di Persibaya ini kan musim kedua DDS hmm. sama Persib Bandung ya sebelum gabung di Persib Bandung uh, David Silva ada di Persibaya dan selama di Persibaya pun goyang Terbanyak yang pernah David Davido Silva itu sebanyak 20 Jadi tetap lebih banyak dia saat di Persib Bandung Wah berarti itu. emang produktif banget ini ya Pemain satu minum. ini ternyata emang punya taringnya Tapi mudah ini nama Persikabo ini dia masih bisa menggolkan kembali ya, Bisa semangat. juga membawa Persib juga menjadi juara runner-up Dan bisa juga jadi rekornya juga jadi malah lebih baik lagi ya, ya, ya okay, gitu. Gitu. Mudah-mudahan aja nama Persikabo Tetap semangat juga untuk Persib Bandung Juga untuk David A. Silva DDS harus bisa menggolkan Persib Juara. Min. Nah itu dia Timbulus juga boboto tiga berita terkini tentang Persib Bandung di Persib Update episode kali ini. Jangan lupa untuk mau update informasi terkini hmm. seputar Persib Bandung lainnya di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan juga tribunpriangan.com. Dapat kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh like, subscribe, dan juga share tentang video ini. Dan kalian juga bisa terus saksikan Persib Update setiap harinya. Yap. Kalau oh gitu, saya Rina Sumati. Dan saya Gina Nyugraha. Kami undur diri dulu. Dari Persib Update episode <laughs> kali ini. Sampai jumpa di Persib Update berikutnya. Bye-bye. Persib Bandung, Persib Bandung, Persib Bandung. Yeay.